sukses di film pertamanya berjudul The Pretty Boys, mantan vokalis band Killing Me Inside Onadio Leonardo kini kembali bintangi film berjudul Berhenti di Kamu. Kali ini ia berperan sebagai seorang gay, namun tetap berpenampilan manly. Karakter ini tak jauh beda dari karakter ia bermain di film sebelumnya, The Pretty Boys, sebagai Ronnie. Nih, sebenarnya baru semalam di calling sih. Nah, main besok. Nah, besok main film gue sih. Iya. Aku juga cuma jadi special appearance song sih, jadi gak begitu banyak. Special appearance song. Yes, cuma ya. Peran gue juga gak jauh-jauh dari yang kemarin sih kayaknya. Lo ngerti poin gue gak sih? Iya. I know. Oke. Onadio mengaku tawaran untuk bermain film Berhenti di Kamu didapatnya secara mendadak. Meski karakter yang dibawakan tak jauh beda dari film sebelumnya, namun ia tetap harus belajar lebih lama menghafalkan dialog. Bakatnya di dunia akting tak main-main. Usai film ini, ia mengaku sudah mengantongi 4 judul film lain yang melibatkan namanya di tahun 2020 ini. Meski punya bakat di dunia akting, namun ia tetap ingin berkarir di dunia musik. Jelani Sikri, NB.co.